Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Halo, halo, halo. Halo, ketemu Maning bersama saya Kang Handri pada hari ini, tepatnya hari Jumat, libur hari lahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya lagi di rumah dan ini setelah melaksanakan ibadah sholat Jumat, saya akan makan dengan menu pilihan kesukaan saya, yaitu masakan terong, ikan tongkol, dan tempe kering yang diiris-iris. Seperti apa makanannya? Pasti pada penasaran, terutama sing lagi pada nyambut gawe, sing lagi pada kerja, sing anak nang luar negeri kabeh, ya. Nah, ini dia. Ini adalah masakan terong. Ini terong yang dimasak, ya. Kemudian ini bumbon kering yang dicampur dengan ada udang kecil-kecilnya. Dan ini adalah ikan tongkol yang dimasak. Nasinya sudah saya siapkan satu pincuk, ya. Kita akan langsung buka nasinya untuk kita makan, ya. Waduh, waduh, kesegane ge. Wis luar biasa akeh ya. Oke, ini adalah terong. Terong yang saya suka ini masakan terongnya ya. Saya sudah cuci tangan, jadi makannya pakai tangan. Ini adalah ikan tongkol. Ikan tongkol yang dibumbu dengan bumbu kecap. Dan ini adalah tempe kering. Kita akan langsung makan seperti apa rasanya. Tetap di channel YouTube Kang Handri ya. Sudah tidak sabar lagi untuk menikmati makanan pada siang hari ini ya. Nah, saya akan coba terongnya terlebih dahulu. Terongnya apa? Ya. Enak. Ini adalah bumbon kering yang diiris-iris kecil, maju dimasak kecap. Jadi saya lagi di rumah sendirian, anak-anak sama istri lagi ke rumah orang tua lagi main. Ini adalah ikan tongkolnya, ini saya akan bedah. Dagingnya nih, nih dagingnya. Ya. Apa kabar Mbak Natasha? Mbak Nurlela? Mbak Pumedi? Ibu Siti Fatona? Kemudian Megi Zakaria? Kemudian Adi Yuni? Dewi Chua? Apa man kelalen dong? Tangga serambut Krista. Dewi Chua sudah ya, sudah disalamin ya. Pokoknya semuanya saja lah ya, para penonton channel YouTube Bang Andi. Santai.
minumnya teh celup. Buat sedulur-sedulur kabeh, musim hujan sudah tiba, ayo jaga kebersihan. Ya, jangan buang sampah sembarangan, terutama yang di kali-kali di gorong-gorong, ben aja nih bola banjir. Terongnya John. Ini masakan istri saya sendiri loh, asli, nggak dibuat-buat. Paling aku suka dari kandang ini dagingnya itu empuk. Mudah-mudahan semuanya lagi pada sehat ya. Yang di luar negeri, yang lagi bekerja di sana jauh dari keluarga, mudah-mudahan sehat walafiat, berkah barokah, rezekine mambra-mambra. Ya. Yang lagi sakit, yang lagi gak enak badan, mudah-mudahan diberikan kesembuhan biar sehat kembali. Yang lagi ada masalah, kemudian masalahnya cepat terselesaikan. Pokoknya tetap semangat, tetap sehat ya. Nasinya terlalu banyak, nasi putihnya. Jadi nasi pusingnya nanti sore sebentar lagi ada jualan bakso keliling. Nanti saya buat makan bakso keliling ya. Jangan kemana-mana, tetap like, komen, subscribe. Masakan istri saya nilai 95. Habis ini. Lucu tempatnya kayak ikan. Banyak caranya. Teman-teman bisa membuat salad kol ini dengan tambahan berbagai jenis sayuran. Ayo, kita bantu cicip-cicip dulu buat salad kol ini yuk. Pertama,